Inspirati Indonesia. Ngantuk lu, Cong. Iya nih, Kun. Gak bisa tidur gue. Abisnya semalam nonton video Blackpink. Ya elah, gitu aja lu tonton. Kita di sini mau ngapain sih, John? Aneh-aneh aja jam segini kok malah main ke kuburan. Nyari cincin aku, Mul. Tadi siang kayaknya jatuh di sini. Yakin, John? Hilangnya di sini. Iya, Mul. Beneran tadi jatuhnya di kuburan ini. Beli lagi aja sih, John. Lagian juga gelap-gelapan begini pasti susah nyarinya. Coba nyari dulu, Mul. Siapa tahu ketemu. Terus ngomong-ngomong, kamu ke kuburan tadi siang ngapain, John? Nyari kodok, Mul. Aduh, John. Lah, kenapa salah, Po? Ya jelas salah nggak ngajak-ngajak aku. Sorry, Mul. Kukira kamu nggak mau ikut. Ya udah, yuk. Cepet cari cincinmu. Habis itu balik, John. Ah, siap. Ngantuk lu, Cong. Iya nih, Kun. Gak bisa tidur gue, abisnya semalam nonton video Blackpink. Ya elah, gitu aja lu tonton. Loh, tumben Mulkidi sama Jono kesini. Halah, paling juga cari pesugihan, atau enggak cari jodoh. Lu gak mau nakutin mereka? Siapa tahu lu jodoh mereka, Kun. Sembarangan lu. Mulkidi sama Jono gak level sama gue. Siap. Yaudah kita gangguin mereka aja, yuk. Ogah. Mending kita diem sini aja cari aman. Kerjain mereka pasti sia mulu. Bener juga sih. Yaudah kita diem sini aja deh. John, ada nisan copot nih. Ah, kamu, Mul, aneh-aneh aja. Buang aja sih, ntar yang punya marah loh. Yang punya emang siapa, John? Pocong apa Kunti? Nggak usah takut, bro. Namanya juga orang kalau mati, nggak bakal bisa balik lagi ke dunia. Ya terserah kamulah, Mul. Kalau ada apa-apa, aku nggak mau ikut-ikutan. Iya, John, iya. Aku buang loh ini. Awas, Cong, ada lebah. Siap. Aduh. Loh, kamu buang kemana Mul nisannya? Kok nggak dibalikin ke tempatnya lagi? Udah aku cek, John. Di sini nggak ada kuburan yang nisannya copot. Nggak tahu nih, nisan siapa, jadi ya aku buang aja. Tuman. Aduh. Ah, gara-gara siapa sih ini? Lihat ke bawah, Cong, tuh. Oh, pasti gara-gara mereka. Pantesan aja sial gini. Gimana nih, Cong? Lu mau balas dendam gak? Aduh, gimana ya? Kita diem gini aja bisa kena sial. Apalagi kalau gangguin mereka. Tapi, masa lu mau terima diginiin sih? Hak kita sebagai setan yang merdeka kemana, Cong? Udah ah, gue mau kasih pelajaran ke Mulkidi sama Jono. Lu mau ikut apa kagak, terserah lu. Gimana ya? Aduh, kalau malam gini susah kayaknya nyari nyamul. Kan udah aku bilang tadi. Ya udah, sekarang kita pulang aja, John. Ah, sebentar, Mul. Tapi aku masih penasaran nih. Ya karena perasaanmu itu loh, John, yang buat kita buang-buang waktu nggak jelas gini. Kalau kamu masih mau ngeyel, silahkan cari sendiri aja.
aku tunggu di sini. Ya udah, kamu tunggu sini ya, Mul. Jangan pulang sendiri loh. Kok aja sih, Mul? Ya mau gimana lagi, John? Ya udah, enggak apa-apa, Mul. Kok tiba-tiba dingin begini yo? Perasaan enggak ada angin. Rasain lu dingin-dingin dah. Makanya jangan jahil sama setan. Tahu rasa kan lu? Duh, makin lama kok malah makin dingin. Wah, kuntilanak. Oh, gara-gara ini rupanya, dasar mulkidi. Aduh. Kesempatan nih, mending kabur aja ah. Mau kemana lu? Waduh, ada Poci. Gara-gara lu lempar nisan, gue sama Kunti jadi kena sengat lebah. Mending lu tanggung jawab deh. Aduh. Loh, Kunti, kenapa lu? Kenapa-kenapa? Pasti lu yang lempar nisan ke gue kan? Iya Kun. Awas lu. Ampun Kun, ampun. Wah, ampun Kun. Awas lu, kalau dapet gue kubur lagi lu. Wah, ampun Kun. Wah. Ah, dasar setan-setan pengangguran.